Sore ini saya akan mencoba sedikit berbagi beberapa pandangan saya yang sedang saya godok sendiri. Kalau ada yang tersinggung saya minta maaf, kalau ada yang senang saya bersyukur gitu. Saya mulai dengan pengamatan saya begini. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak tahun 1998, banyak sekali diskusi seperti ini yang kira-kira menjelaskan betapa hebatnya peran orang Tionghoa dalam kemajuan bangsa begitu. Saya bukan ahli tentang studi etnis dan saya lebih tertarik pada masalah nasionalisme. Siang ini saya akan mencoba membedah bukan buku yang dibikin tentang peranakan, saya akan mencoba membedah apa itu nasionalisme. Jadi sedikit berbeda. Bagi saya, berbagai diskusi paling sedikit 25 tahun terakhir yang menunjukkan peran yang bagus-bagus dari kaum peranakan Tionghoa ini merupakan reaksi terhadap diskriminasi terhadap mereka. Ya. Jadi kalau bisa dibandingkan, kalau dulu baru Indonesia Merdeka itu Indonesia itu diajar orang yang kulitnya coklat itu nggak sebagus orang kulitnya putih maka reaksinya sebaliknya kita menghibur diri kita marah-marah kita mempromoklamasikan kita nggak lebih jelek dan bahkan lebih bagus dari orang kulit putih sebagai reaksi ketika berabad-abad orang yang berjenis kelamin perempuan direndahkan laki-laki gerakan perempuan mencoba membela oh perempuan lebih bagus laki-laki ya, perempuan itu adalah makhluk, satu-satunya makhluk yang bisa melahirkan kehidupan laki-laki bisanya membinasakan kehidupan dan seterusnya, jadi dibalik logikanya gitu bagi saya reaksi-reaksi seperti itu wajar karena dia berusaha mencari keseimbangan tapi bagi saya juga sekaligus dan ini himbauan untuk mereka yang selama ini berkecimpung dalam upaya membela kaum Jawa ini, saya kira mungkin sudah cukuplah usaha-usaha seperti itu. Kita harus ke bab yang berikut. Kita masuk ke kelas masalah yang lain. Jadi kalau dulu orang berkulit coklat ingin mengatakan kita tidak lebih rendah dari orang kulit putih, udah saatnya sekarang kita lebih dari itu dengan mengatakan semua manusia sama kok, nggak bed, penting beda. Dan bagi saya yang udah cukup lama tinggal di negara kulitnya putih mayoritasnya ya nggak mikir saya kulitnya orang itu apa gitu, nggak peduli saya. Sama halnya juga dengan ketidakadilan berdasarkan jenis kelamin. Nggak bisa selalu terus terusan kaum perempuan mengatakan kami lebih baik dari laki-laki. Pada awalnya perlu itu untuk laki-laki supaya inget dan sadar itu. Tapi kalau terus terusan juga barangkali nggak nggak seimbang lagi lalu gitu. Sama halnya di masalah etnis. Nah, bagi saya yang sedikit kadang-kadang itu agak mengganggu ketika orang berbicara tentang kehebatan A, B, C dari kelompok etnis ini terhadap pemerintah bangsa, yang mengganggu saya itu kadang-kadang bangsanya sendiri nggak dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu peran dari bagian dari bangsa itu. Gitu. Nah, sorry ini kalau diberi kesempatan saya ingin ngomong betapa bermasalahnya yang namanya kebangsaan yang selama ini kita pahami. Jadi payung besarnya itu bermasalah sebetulnya. Sama halnya kalau kita ngomong jenis kelamin mana yang lebih bagus, barangkali bukan jenis kelamin yang bermasalah. Bukan laki atau perempuannya itu yang bermasalah. Cara kita memandang masalah mungkin yang lebih mendasar itu yang harus dibenain gitu. Sama halnya juga warna kulit. Sama juga gitu ya. Jadi di mana masalahnya ini? <tuh> Bagi saya ada beberapa masalah dalam pemahaman umum tentang yang namanya kebangsaan. Yang pertama, terlalu banyak orang membayangkan yang namanya bangsa-bangsa dan termasuk bangsa Indonesia. Itu sesuatu yang alamiah, sesuatu yang niscaya harus ada, sesuatu yang sudah ada berabad-abad. Semua itu nggak benar. bangsa itu bukan sesuatu yang alam ya. Dia dibikin. Dan dia dibikin belum lama. Dalam bentangan sejarah manusia, baru kira-kira 200 tahun dia. Di negara bekas jajahan, lebih pendek lagi usianya itu. Jadi sesuatu yang baru. Yang kedua, masalahnya dari kebangsaan yang selama ini terlalu banyak dibahas orang, sudah disebut sedikit oleh Pak Yudi tadi, kebangsaan kita ini sekarang yang kita pahami minimal setengah abad terakhir, itu beda dengan kebangsaan yang dulu diperjuangkan para perintis. Yang sekarang ini kebangsaan yang cacat. Cacatnya di mana? Cacatnya dia primordial, dia sara. Yang dulu nggak begitu. Ya. Jadi bisa dibahaskan dengan cara yang lain. Bangsa yang tadinya dipahami sebagai suatu proyek masa depan, kerja bareng untuk mewujudkan kehidupan yang baik, setara dan sebagainya, sekarang beda. Bangsa ini dipahami kurang lebih setengah abad terakhir, seakan-akan sebagai warisan. Jadi bukan berkiblat ke depan masanya, tapi ke belakang. Belakangnya bukan waktu 45, 20, enggak. Sudah dianggap ratus-ratus tahun itu leluhur. Itu bermasalah betul itu. Karena apa? Karena ketika dianggap sebagai warisan leluhur, lalu ada sebagian kelompok orang menganggap, mendaku, mengklaim, saya mempunyai hak waris yang istimewa dari kalian yang lain. Bentuknya macam-macam, saya kakak tertua, karena saya laki-laki, macam-macam, itu kalau keluarga ya. Dalam kehidupan bangsa ini, lalu jadi ras. Seakan-akan ada bangsa yang diwariski oleh sebagian kelompok warga bangsa yang haknya lebih istimewa dari yang lain. Ini beda dengan konsepsi sebelum kemerdekaan, di mana bangsa itu dibayangkan sesuatu yang ke depan, bukan ke belakang. Nah, ini ada satu contoh yang bagus. Beberapa waktu lalu di sosial media itu ada yang bertanya, "Ini lirik lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri." Ada yang bertanya, "Kok di sana ya, kok nggak di sini ya?" Dan saya kira susah jawabnya nih. Tapi kalau saya menafsirkan, karena itu adalah angan-angan masa depan Indonesia yang ingin kita wujudkan. Jadi bukan sesuatu yang sudah ada. Itu beda banget gitu. Jadi ketimbang kita sibuk menunjukkan betapa hebatnya peran si A si B ini ya pada bangsa, kita pertanyaan bangsa itu yang apa yang yang kita paham ini udah benar belum ini gitu. Nah, saya juga ingin tunjukkan masalah yang lain sebagai akibat dari orang tidak mempertanyakan masalah nasional dan bangsa, dan sibuk mengkeramatkan bangsa, dan sibuk berebut berlomba membela siapa yang lebih berjasa pada bangsa ini. Satu contoh begini: ada, um, Anda tahu, koran yang namanya Sinpo. Sinpo ini dalam waktu beberapa belakangan waktu ini banyak dipuji karena dua hal. Pertama, Sinpo ini adalah koran pertama di negara ini yang mencetak dan mengkampanyekan nama Indonesia untuk menggantikan Hindia, artinya Hindia Belanda. Yang kedua, Sinpo ini dipuji-puji karena dia menjadi koran yang menerbitkan lengkap notasi dan lirik lagu Indonesia Raya. Sekarang banyak dipuji di mana-mana itu ketika diketahui banyak anak muda itu. Saya membaca sebuah terbitan Sinpo memperingati 25 tahun pertama usia Sinpo. Dalam buku itu disebutkan tanggal-tanggal penting selama 20 tahun terakhir. Di antaranya disebutkan tanggal sekian Sinpo menerbitkan Indonesia Raya tapi tidak ada sebutan tanggal sekian Sinpo mengganti India menjadi Indonesia. Mengapa? Karena bayangan saya, pemahaman saya waktu itu nggak terlalu penting-penting amat kok nasion itu. Sekarang ini orang yang begitu mengebu-ngebu dengan nasion. Dulu itu nasion itu penting, tapi banyak juga yang lain-lain yang penting. Karena itu ketika dibuat daftar yang hal-hal yang penting, gak ada itu tanggal itu disebut. Jadi sinpo itu kalau anda lihat halaman depannya selalu Hindia Belanda gitu, lalu tiba-tiba pada tahun tertentu kalau nggak salah tahun 26 itu menjadi Indonesia gitu. Nah orang sekarang yang sangat nation minded, wah ini ada apa ini hebat ini, zaman itu nggak penting-penting amat tempat mereka itu. Jadi kita harus bertanya kalau begitu mereka itu apa yang mereka pahami dengan nasion? Saya kira ini penting untuk kita pahami lebih jauh nih ya. Sinpo ini nasionalis tapi ke Tiongkok. Pada waktu itu nasionalisme itu barang baru. Dan ketika dikenal oleh sebagian orang intelektual, nasionalisme itu dipahami sebagai paham bagi mereka yang menganggap gagasan nasion itu sesuatu yang mulia, yang baik, yang adil. Tapi nggak khusus nasion Indonesia, semua nasion. Jadi waktu itu Nasionalismenya mau ke Tiongkok, yang satu ke Arab, satu ke nggak ada masalah. Yang satu ke Indonesia nggak ada masalah itu. Sekarang beda banget. Jadi jadi hal, hal, seperti itu saya kira perlu ditengok kembali. Jadi kita nggak buru-buru menghakimi masa lampau dengan cara yang masih sekarang dan sebaliknya. Saya kira banyak yang indah dari masa lampau seperti dikatakan Pak Yudi tadi, kita sudah saring, kita hapus, kita lupakan, kita tidak mau tahu itu. Dan kita pilih-pilih sebagian yang sesuai dengan kebutuhan masa kini, sesaat dan untuk sebagian orang saja. Itu yang mengkhawatirkan saya sekali itu. Nah, nasion yang saya katakan tadi dipahami orang Indonesia sekarang ini itu hanyalah salah satu bentuk versi yang namanya bangsa Indonesia. Saya ini bukan ahli sejarah, tapi saya sedang jatuh cinta pada sejarah. Jadi saya, waduh, nikmat betul otak atik itu. Dari sedikit-sedikit yang saya lihat ini, ternyata yang namanya nasional Indonesia itu mengalami banyak versinya dan mengalami persaingan yang luar biasa sampai yang terjadi sekarang ini yang sifatnya cacat itu. Jadi contohnya apa? Contohnya ada e, bayangan ini ya, yang Anda harus pahami juga. Ketika terjadi kegelisahan, terhadap tata sosial kolonial dan orang ingin melawan, menggugat tata sosial kolonial itu, dia tidak dimulai dengan apa yang seperti diceritakan di buku sejarah resmi kita ya. Yaitu tokoh-tokoh, maaf ini, yang disebut inlanders itu, perjuang gitu kan. Enggak. Yang pertama-tama menggugat melawan itu orang-orang Indo sebetulnya. Dan tentu saja alasannya jelas. Ntar kalau ada waktu saya ngomong yang lebar setelah orang-orang Indonesia ngelawan, karena kepentingan terganggu. Dia nggak terima itu. Kemudian orang-orang Tionghoa, bukan untuk membela ketionghoan, membela kelas sosial dia. Modal dan kapital dia itu dia lawan. itu. Jadi nggak ada masalah nasionalnya waktu itu. Yang ketiga, baru kelompok Arab. Yang keempat, dan lain-lain. Jadi menariknya, Indonesia ketika dirumuskan pada awal itu yang merumuskanlah orang-orang minoritas sebetulnya dan nggak sembarang minoritas kalau saya katakan orang Indo agak menyesatkan juga nggak semua orang Indo orang Indo yang terdidik dan kaya itu yang berontak yang kedua nggak semua orang Tionghoa orang Tionghoa yang kaya dan terdidik itu yang melawan itu karena kepentingan terganggu jadi aspek kelas ini penting banget dipahami bukan sekedar masalah kesukuan ya. Jadi itu penting. Jadi ketika orang-orang Indo ini melawan Belanda itu semboyan mereka adalah waktu itu, wah ini masalahnya saya nggak bisa bahasa Belanda nih. Tapi kira-kira kalau dengan lidah Jawa saya bacakan semboyan mereka itu Indi for the Indies. Artinya negara Hindia Belanda kita perjuangkan kemerdekaan untuk kaum Indo. Jadi mereka adalah orang-orang lahir besar bergenerasi di tanah Jawa. Nggak pernah menginjakan kakinya di Belanda. Tapi di kelas 2 kan oleh orang-orang di tanah jajahan Belanda. Berontak mereka. Mereka ingin memperjuangkan tanah ini untuk kami-kami. Kami itu siapa? Indo. Baru setelah ada yang namanya doorstaker, itu mencoba memperjuangkan tuh banyak orang, jangan cuma Indo aja gitu loh. Jadi yang dia pakai nggak mengganti, bukan for Indo, cuma Indonya, Indisnya dia perluas masalahnya. Indis itu adalah artinya semua orang yang hidup tinggal di negara Indi sini, India Belanda gitu. Tapi itu konsepsi orang Indo. Kemudian makin lama datang gerakan revolusi nasionalisme di Tiongkok. Orang-orang Tiongkok mempunyai suatu kebanggaan dan ini apa namanya greget yang besar karena mereka juga di nomor dua kan di Hindia Belanda. Jadi mereka maklum aja lah nasionalisme ke Tiongkok. Kalau ditanya kenapa kok nasionalisme ke Indonesia? Ya belum ada waktu itu, nggak terpikir waktu itu, nggak terbayang. Yang terbayang adalah orang-orang yang Hindia Belanda ini bisa punya perwakilan di parlemen, bisa menjadi warga negara Hindia Belanda. Itu perjuangan mereka waktu itu. Baru belakangan orang India, or, saya maaf, orang Tionghoa dan orang Arab, dan kemudian orang-orang lain-lain itu mencoba berjuang untuk yang berbeda sekali. Pada saat yang sama, orang pemerintah Belanda yang dilawan oleh orang-orang Indo ini paham orang-orang ini bahaya ditindas, dibuang, dipenjara nggak habis-habis di babat satu tumbuh seribu, terus gimana nih caranya jadi orang-orang ini sejak zamannya Snook hurgronya sudah memikirkan, kita harus bikin kemerdekaan Indonesia ini cuma menurut versi kita versi pemerintah Belanda gimana caranya dibikin merdeka, dijanjikan semua orang mempunyai hak yang sama gitu kan tapi di bawah Ratu Belanda, jadi ada versi lain lagi ini. Jadi yang kita kenal sekarang, proklamasi kemerdekaan Soekarno Hatta itu, itu merupakan diserupsi, interupsi, merupakan apa ya istilahnya ya, kecelakaan yang tidak diperhitungkan semua pihak. Dan itu ternyata merupakan kejadian pertama di seluruh dunia, bangsa terjajah berani-beraninya kurang ajar memproklamasikan diri tanpa nunggu kami memberikan kemerdekaan kepada mereka itu. Akibatnya apa? Akibatnya sekutu Belanda, Inggris, Amerika bingung semua. Gimana ini? Mau diapakan ini? Jadi mereka butuh waktu lama untuk kemudian mikir dan nyerang kembali itu. Karena bingung gitu, nggak ada yang tahu harus gimana itu. Jadi itu jeniusnya dua orang dan para mereka di bagian itu adalah mengambil momentum yang hanya berlangsung sesaat itu. Dan mereka rebut dengan bagus itu. Tapi mereka yang merebut itu pun nggak siap mungkin. Karena diburu-buru waktu kan. Makanya disebut hal-hal hilangin -hal gitu kan. Jadi hal hal itu, ya yang penting-penting itu tadi. Gak disebut dia. Gak sempat soalnya. Keburu mau proklamasi soalnya. Jadi kalau sekarang banyak yang gak beres, ya maklum lah. Karena waktu itu adalah negara yang proklamasinya terburu-buru sebetulnya. Maklum. Tapi kalau gak terburu-buru, gak sempat. Wah, gak sempat udah. Jadi Indonesia merdeka seperti sekarang ini jangan dibayangkan niscaya Ya begini kita. Enggak. Bentuknya bisa macam-macam. Kalau saja Soekarno-Hatta enggak memproklamasikan kemerdekaan, Belanda mungkin memberikan. Jepang mungkin menawarkan juga. Jepang punya versi juga dia. Bentuknya beda. Dan kembali yang dikatakan Pak Yudi Latif tadi, seandainya tidak ada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 Belanda menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang ini barangkali Indonesia itu seperti Australia. Banyak orang Belandanya di parlemen. Dan salah satu presiden waktu itu orang berkulit putih. Tapi lahir besar di sini. Kita nggak bisa ngebayangin itu sekarang. Mengapa? Karena konsepsi nasional kita cacat. Karena konsepsi nasional kita itu rasis. Bukan cuma ada perangannya, juga. apalagi pada orang bule itu. Padahal bulir yang pertama kali merintis. Jadi kalau Anda sudah sedikit terganggu, saya bersyukur dan saya akhiri. Terima <tuk> <tuk>